Boleh saya lihat, Pak? Ada memar, Pak. Jari-jarinya gerakan, Pak. Bisa, Pak? Yang jadi satu yang gerak. 08 21 1355 3104. Oke, Pak, tenang, Pak, ya. Kami tangani, ya, Pak, ya. Bapak tenang aja, nanti keluarga Bapak kita hubungi kemari. Tetap semangat, ya, Pak. Ketika dievakuasi namanya, berarti harus ada yang bertanggung jawab dari yang banyak relawan. Betul. Nah, itu berapa ditentukan atau siapa yang bertanggung jawab BNPB? Nah, untuk penanganan masalah korban, semuanya ada di medis, Pak. Medis. Tapi penanganan awalnya biasanya kita ada yang di lapangan. Tapi kalau udah misalkan ini darurat tulangnya, ini orang medis menentukan itu. Perumahan Villa Melati, termasuk di sekitar tempat pelatihan ini, saya sudah menerapkan protokol kesehatan dari apel, dari upacara awal, jaga jarak, semua menggunakan masker, kemudian evakuasi korban darurat, protokol kesehatan kita terapkan, tenda darurat kita semprot disinfektan, kemudian petugasnya menggunakan APD, termasuk relawan semua menggunakan APD. Pada kegiatan latihan mitigasi bencana ini tidak ada protokol yang kita langgar. Kenapa demikian? Karena bencana tidak mengenal waktu. Bencana tidak mengenal tempat. Tetapi evakuasi terhadap korban manusia tidak bisa ditunda. Sesuai dengan amanat Pak Kalat BBBD Tangsel tadi malam, laksanakan evakuasi bencana pada saat pandemi COVID. Hari ini kita terapkan. Ya. Minimalnya 3 protokol tersebut sudah kita laksanakan. Menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan melalui disinfektan. Ya. Oke. Kemudian dalam sesi latihan tadi ada yang bertanya. Siapa yang melakukan evakuasi? Di dalam SM Mendagri 360 itu melalui yang turunannya melalui Perkap BNPB nomor 3 tahun 2016 di tingkat lapangan di terutama di lokasi kebencanaan itu tetap harus didirikan 6 klaster, ya. 6 klaster. Yang pertama klaster apa? Yang pertama klaster SAR. Ya, klaster SAR, klaster pencarian, search and rescue, itu di bawah koordinasi Badan SAR Nasional. Di Banten ada satu, di beberapa wilayah yang strategis yang memiliki potensi bencana tinggi ada. Kemudian kita dirikan juga klaster yang kedua, klaster BUMLAP, Dapur Umum Lapangan. Ya, di bawah koordinasi teman-teman Tagana dari Dinas Sosial, dan klaster yang ketiga yaitu klaster kesehatan, ya, di bawah koordinasi teman-teman medis, teman-teman Dinas Kesehatan. Klaster yang keempat klaster logistik, ya, di bawah koordinasi BBBD. Kemudian klaster yang kelima klaster sarana prasarana, di bawah koordinasi PU. Kemudian klaster yang keenam klaster
PAM keamanan TNI Polri klaster yang ketujuh sekarang tambahan itu yang RKPN dulu nomor 3 klaster ekonomi dan yang ke-8 klaster pendidikan. Artinya di dalam PB itu sesuai dengan edaran Mendagri tidak saling apa kalau bahasa Sunda itu masing-masing tidak saling masing-masing. Semua terkoordinasi dengan baik di bawah komandan IC Commanding. Ya. Siapakah IC Commanding itu? IC Commanding adalah orang yang ditugaskan oleh kepala satgas maupun subsatgas, oleh gubernur maupun oleh bupati wali kota. Siapa? Bisa Sekda, bisa dari TNI, komandan Kodim, bisa Kapolres kalau di tingkat kabupaten kota. Tapi kalau di tingkat provinsi, gubernur bisa menugaskan Pak Korem, Pak Danrem, sama Pak Kapolda. Kami punya pengalaman di tsunami Labuan, pada jam 5 subuh Ibu Bupati Bu Irna langsung menunjuk IC Commanding itu pada Pak Kapolres, Kapolres Pandeglang. Oleh karena itu, dalam penanggulangan bencana, penguatannya tergantung daripada kasatgas, tergantung daripada kasatgas, bupati wali kota atau gubernur. Teman-teman tadi sudah mendirikan tenda darurat, tenda evakuasi, itu sudah bekerja atas nama bupati wali kota. Sudah membawa apa? Emblem apa di sini? Nah, di sini. Sudah membawa emblem apa? Logo wali kota Tangerang Selatan. Disorot oleh media itu, namanya itu BNPB atau BBBD, sudah muncul itu Pak Benyamin, nama Pak Benyamin. Jadi teman-teman yang tergabung di dalam pembagian masker, yang tergabung di dalam perahu dan tenda darurat sudah bekerja atas nama Pak Benyamin di lokasi bencana itu. Paham? Ya. Jadi kita tidak bisa masing-masing bekerja dengan penanggulangan bencana itu. Di sini rapi ada, nanti bisa berdampingan dengan Kominfo di sekretariat. Jadi strukturnya itu IC Commanding, wakil Kapolres, apa Pak Dandim, di bawahnya ada ring satu, apa ada kerangka. Ini sekretariat ada rapi sama Kominfo. Berfungsi sebagai apa? Berfungsi mengumpulkan data melalui radio. Karena pada saat bencana itu jaringan mati. Jaringan listrik, HP, telepon manual mati itu, karena putus kabelnya. Gitu. Tapi hanya satu yang bisa digunakan yaitu radio komunikasi melalui jaringan udara. Saya pernah berencana dengan Pak Budi untuk membuat link Banten, link radio komunikasi link Banten. Tadi ke Pak Urip ngomong, potensial itu Tangsel itu banyak rantingnya. Disatukan rapi gitu ya. Nah itu, jadi saya ulangi ya, klaster-klaster yang harus didirikan pada saat kejadian bencana di sebuah lokasi itu tetap harus menggunakan protokol di lokasi situ ya. Ya, saya Budi Setiono, Ketua Rapi Daerah 30 Provinsi Banten. Ya, saat ini kita sedang bergabung dengan BBBD dan pentahelix lainnya dalam rangka pelatihan mitigasi bencana di situ Pondok Jagung. Ini adalah latihan yang ketujuh. Nanti tanggal 29 terakhir itu di situ Babulekan di Kota Tangerang. Ya. Nah, ini perinya. Latihan ini bagi rapi sendiri apa sih, Pak? Ini bagus sekali. Jadi karena di lapangan itu seperti tadi disampaikan, memang betul pemerintah juga tidak bisa sendirian. Rapi sendiri tidak mungkin, PMI sendiri nggak mungkin. Semua organisasi harus bersatu, bersama-sama hilangkan ego sektoral. Nah, caranya apa? Dengan latihan bersama. Dengan latihan bersama itu membangun satu tim. Satu korps relawan penanggulangan bencana di bawah BBBD gitu. Kalau
di provinsi Banten ada berapa apa namanya Pak ya tingkat ya kita punya punya namanya jaringan organisasi. Total anggota kita per hari ini 2789 orang. Itu kita mempunyai 8 wilayah kota dan kabupaten. Itu jaringan organisasinya sampai di tingkat kecamatan. Nah, selain itu kita punya jaringan komunikasi. Setelah jaringan organisasi ada, kita jaring komunikasi yang bisa mengcover Banten area ini di dalam penanggulangan bencana. Kita bisa membantu mendapatkan informasi yang disampaikan. Kita berada di sentra komunikasi BPBD provinsi. Nah, kita mengumpulkan data-data itu dari teman-teman yang di lapangan. Kita ketahui Pak, Tangerang Selatan ini dikelilingin oleh sungai ya Pak. Iya. Istirahat di tempat. Yuk. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati unsur BPBD Kota Tangsel dari Rapi, alhamdulillah Pak Ketuda langsung hadir. Unsur relawan yang tergabung dalam kegiatan ini, alhamdulillah juga dari BPBD Banten. Terima kasih, latihan ini bisa diikuti dengan antusias dan terima kasih juga atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami oleh Pemkot Tangsel, wabil khusus dari BPBD Tangsel, serta unsur Muspika yang hadir atau perwakilannya. Karena memang meskipun dalam pandemi COVID, kegiatan ini harus kita lakukan karena kita sadar dan tahu bahwa potensi bahaya, potensi bencana selain bencana non alam selalu ada dan selalu mengintai setiap saat. Dan ini sudah kita sama-sama ketahui beberapa bulan yang lalu, Tangerang Raya, bahkan kemarin terakhir Tangsel ya, banjir. Nah, kondisi ini ya tentunya kita tidak boleh lengah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, untuk itu kita masing-masing dituntut juga untuk memberikan teladan kepada masyarakat dimanapun kita berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena sekarang PPKM masih diberlakukan dan terus diperpanjang. Sehingga kasus penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Sampai saat ini kita ketahui bahkan zonasi seprovinsi Banten ini sama, rata. Yang kemarin dominasinya misalnya beberapa kabupaten kota saja, sekarang sudah merata pada zona oranye. Nah, tentu kita harus waspada, harus tetap melakukan sosialisasi edukasi melalui masing-masing tentunya, baik dalam keluarga, lingkungan, atau yang lainnya. Ini perlu kita lakukan, dan tentu ini sangat melelahkan, tetapi tidak boleh lelah. Kita terus melakukan upaya, apa yang kita bisa lakukan. Untuk itu, terima kasih kepada seluruh yang hadir, dan tentunya kita ketahui, pada saat melakukan evakuasi di saat pandemi COVID ini, terkadang kita lupa dan masyarakat juga lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena mungkin jangankan berpikiran masker, memikirkan hal lain bagaimana mereka bisa selamat dari bencana. Untuk itu mudah-mudahan latihan yang dilakukan hari ini bisa walaupun tidak sepenuhnya menjawab apa yang jadi harapan, paling tidak ada bekal bagi kita meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan evakuasi. Nah, untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami harapkan juga
pada saat terjadi bencana, kemudian ada informasi dari manapun itu, di manapun itu, dari siapapun itu, maka yang sudah melakukan pelatihan kami harapkan bisa sama-sama bergabung, ya, tidak perlu menunggu komando, tapi sama-sama kita ke lapangan, ke lokasi tempat di mana bencana terjadi. Untuk itu, kali lagi atas nama BPBD Provinsi Banten, ucapan terima kasih kepada seluruh yang sudah terlibat mendukung dalam kegiatan pada hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.